Jadi buat kalian yang pengen tahu, langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Fans dibuat keringet panas dingin saat melihat adegan ini. Fakta kejanggalan dari BTS terbaru Shopee Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akhirnya terbongkar sudah. Nah guys, untuk kalian semua para pecinta sinetron Ikatan Cinta dan khususnya fans setia dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, Bang Mimin sarankan kepada kalian semua supaya kalian semua simak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita saja bersama-sama menyaksikan ke dalam cuplikan videonya. Apa? Saya cuma mengingatkan kamu untuk datang ke acara Shopee hari belanja konsumen TV show nanti. Kalau itu mah aku tahu, Mas. Sobat Shopee, jangan lupa untuk saksikan penampilan kami berdua di Shopee hari belanja konsumen TV show. Apa? Nah guys, kita sudah bersama-sama menyaksikan ke dalam cuplikan videonya. Terlihat jelas di situ keromantisan dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sudah nampak seperti pasangan suami istri di kehidupan nyata. Memang keromantisan dari pasangan Aladdin kita tercinta ini hingga sekarang belum ada yang bisa mengalahkan. Bahkan di sini bukan hanya Bang Mimin saja yang terbawa perasaan. Pastinya kalian semua para fans setia dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka terbawa perasaan melihat keromantisan dari mereka berdua. Postingan tersebut pun diunggah oleh akun Instagram fanbase-nya Aladdin, yang dimana akun fanbase-nya Aladdin pun langsung dibanjiri komentar dari fans setia Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Di sini ada komentar dari Taufik Kurniawan 745. Gini aja bikin meleot. Aladdin mah selalu yang ditunggu-tunggu, selalu untuk selamanya ya Aladdin. Selanjutnya pun ada komentar dari akun Instagram Humairoh aja. Ih gemes, nanggung amat sih papa. Ya Askara nih tinggal cium doang, hahaha. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee, jangan lupa untuk saksikan penampilan kami berdua di Shopee hari belanja konsumen TV. Apa? Saya cuma mengingatkan kamu untuk datang ke acara Shopee hari belanja konsumen TV show nanti. Kalau itu mah aku tahu, Mas. Sobat Shopee, jangan lupa untuk saksikan penampilan kami berdua di Shopee hari belanja konsumen TV.